Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kita akan baca kitab masih karangan Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu wa ardah. Nama kitabnya Al-Kashfu wa Tabyin. Biasanya nama kitab menggambarkan tentang isinya. Isi kitab ini tentang hururil khalqi ajma'in. Al-Kashfu menyingkap, wa Tabyin menjelaskan fi hururil khalqi, hurur, hururnya makhluk. Hurur di sini adalah keterpedayaan, tertipu dayanya makhluk, itu hurur. Buku ini menceritakan tentang semua golongan dari ulama. Semua ulama ada terpedaya oleh nafsu dan syaitan. Nah, maka Imam Al-Ghazali menjelaskan karena Imam Al-Ghazali adalah ulama yang mengalami berbagai situasi, keadaan, ya, dari hambatan, tantangan, ya, sebagai ulama, dan beliau melewati semua itu. Maka buku ini barangkali termasuk ulama yang pertama menuliskan tentang perkara ini dengan bab khusus tentang ghurur al-ulama, ghururil khalq ajma'in. Setelah beliau banyak menulis seperti Al-Imam Ibnu Jauzi misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadha al-kitab wa nafa'ani wa iyyakum min nurihi wa ilmihi wa sirrihi fid dunya wal akhirah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amin wa bihi thiqati. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala khair khalqihi sayyidina Muhammadin wa alihi. Wa ba'du, fahadha kitabul kashfi wa tabyin fi ghururi al khalqi ajma'in. Kitab ini menjelaskan, menyingkap tentang keterpedayaan makhluk semua. I'lam annal khalqa qisman. Ketahuilah bahwasanya makhluk ada dua. Hayawanun wa ghairu hayawanin. Makhluk itu ada dua, ada yang bersifat hayawan dan ada yang bukan hayawan. Alhamdulillah. Wal hayawanu, dan makhluk yang hayawan, yang hewan, ada dua qisman. Mukallafun wa ghaira mukallafin.
wa ghairu mukallafin, yang mukallaf dan tidak mukallaf. Siapa mukallaf? Al mukallaf man khatabahu Allahu bil ibadah. Al mukallaf man khatabahu, khatabahu Allahu ya bil ibadah. Mukallaf adalah orang yang disapa, diperintah. Ya, khotobah itu kan diajak bicara, ya, mukhotob itu kan orang yang diajak bicara. Ini khotobah dengan ibadah. Ini orang yang diperintahkan ibadah, maksudnya gitu. Ya, khotobah Allahu bil ibadah wa amarahu bihi. Ini makhluk ya, yang hewan yang mukallaf ya, itu orang yang diperintahkan ibadah. Wa wa'adahu bisawabi 'alaiha, dan dijanjikan mendapat pahala di atas ibadahnya. Wa nahahu 'anil ma'asi, dan dilarang para mukallaf itu dari maksiat. Wa hadzarahu al-uqubata, dan diperingatkan akan diberikan sanksi. Wa ghairul mukallaf man la yukhatibhu bidzalik. Adapun yang tidak mukallaf, orang yang tidak disapa dengan hal yang demikian itu tadi. Summal mukallafu qisman, yang mukallaf ada dua, mu'minun wa kafirun. Yang mukmin dan yang kafir. Yang kafir mukallaf, karena mukallaf itu ada akal. Wal mu'minu qisman, yang mukmin pun ada dua, ta'i'un ya wa 'asin, yang taat dan yang derhaka. Wa kullu wahidin min at-ta'i'ina wal 'asina yanqasim ila qismain. Ya. Yang taat dan yang derhaka juga terbagi dua, ada yang alim, ada yang jahil. Summa ra'aitul ghurura, kemudian aku melihat adanya gurur, akan gurur. Ya, gurur ini sombong, gurur ya. Gurur ini ya, sombong itu akibatnya daripada gurur. Ya, gurur itu terpedaya. Orang ada harta gurur kan gitu, kan terpedaya. Orang punya ilmu gurur, orang punya keturunan gurur, ya. Kedudukan gurur, perempuan cantik gurur, gurur. Rajin ibadah gurur, gitu. Dukun pun gurur, sombong. Allah beri nikmat, bukan nikmat itu digunakan untuk bersyukur, ya. Dan nikmat itu dijadikan jalan untuk ibadah, tapi malah dia, ya, sombong, merasa, itu gurur. Summa ra'aitul ghurura, kemudian aku melihat gurur laziman. Ya. Melazimi, menyertai. Ya. Li jami'i al-makhluq, al-mukallafin wal mu'minin. Aku melihat gurur itu melekat, laziman itu boleh melekat, menyertai semua mukallaf dan mukmin dan kafir. Kata tadi katanya makhluk ada dua, hayawan dan bukan hayawan. Yang hayawan ada dua, mukallaf, ghairu mukallaf. Yang mukallaf ya
baru mana mukallaf adalah yang dibebankan perintah dan larangan oleh Allah, diberi janjikan berpahala, diancam dengan siksa. Adapun yang tidak mukallaf, yang tidak ada perintah itu. Nah, namun yang mukallaf ada dua juga, ada mukmin, ada kafir. Yang mukmin ada dua, ada yang taat, ada yang maksiat. Dan yang setiap taat dan maksiat ada dua juga, ada yang alim, ada yang jahil. Nah, Imam Al-Ghazali mengatakan, aku melihat hurur ini menyertai mukallaf, mukmin dan kafir. Illa man asamahullahu rabbul alamin. Melainkan orang yang dipelihara, yakni hafizahu. Asama ini ma'asum, di sini maksudnya hafizah. Kecuali yang dipelihara oleh Allah. Wa ana insyaallahu ta'ala akshifu an ghururihim wa ubayyinu al-hujjata fihi wa uwaddihuhu ghayatal idah wa ubayyinuhu ghayatal bayan bi aujazi ma yakunu minal ibarati wa abda'u ma yakunu minal isyarati. Dan aku insyaallah akan menyingkap tentang ketertipu dayaan mereka itu, dan aku jelaskan hujahnya, argumentasinya. Aku jelaskan sejelas-jelasnya, aku nyatakan senyata-nyatanya dengan ibarat ungkapan yang paling ringkas dan sindiran, ya, isyarat itu yang paling indah. Fa'akulu wa ma taufiqi illa billah. Maka aku berkata, dan tidak ada yang menolongku kecuali Allah. Wa'lam annal maghrurina minal khalqi ma'adal kafirina arba'atu asnaf. Adapun yang kena hurur dari makhluk ini di luar orang kafir, selain orang kafir tidak dihitung. Ya, semua ada hurur, tapi tidak. Bahkan orang kafir hurur dengan kekafirannya. Ya, tapi itu tidak dianggap, tidak penting diangkat. Jadi ambil pelajarannya. Yang diambil pelajarannya adalah empat golongan ini. Dan ini yang ingin dijelaskan. Sinfin minal ulama. Satu golongan hurur dari golongan ulama. Wasinfin minal ubbad. Yang kedua, golongan yang kedua dari ahli ibadah. Wasinfin min arbabil amwal. Golongan yang ketiga dari pemilik harta. Wasinfin, dan golongan keempat minal mutasawwifah, dari orang yang bertasawuf. Ya, ada guru. Fa awwalu ma nabda'u bihi ghururul kuffar. Dan aku memulai, pertama yang aku mulai, maka gururnya orang kafir. Wa hum fi ghururihim qisman. Orang kafir, ya, mereka gururnya itu ada dua bagian. Minhum man gharrathul hayatud dunya. Segolongan dari mereka, orang kafir ini gurur, adalah orang yang digururkan, orang yang diperdaya oleh kehidupan dunia. Wa minhum, dan diantara mereka, man gharrahu billahil ghurura, seperti yang ada di Al-Quran. Orang kafir yang tertipu daya dengan Allah, ya, betul-betul tertipu daya. Apa maksudnya tertipu daya oleh Allah? Ya, dia merasa bahwa ya semua makhluk ciptaan Allah, kan? Mukmin atau kafir, semua ciptaan Allah. Ya, jadi dia merasa bahwa dia benar, ya, karena dia juga ciptaan Tuhan. Ya, secara kepitrahan. Ya.
sehingga mereka merasa bahwa Tuhan lebih sayang dengan mereka, dan mereka adalah bangsa pilihan, dan ya. Coba kita lihat orang Islam kayaknya susah, rumit banget, ya, tak berat banget untuk masuk surga, untuk dekat dengan Allah. Mereka ringan banget, ya. Ya, mereka boleh mengatakan kita ini pasti masuk surga, pasti, karena Tuhan itu sayang dengan kita. Kalau kita nggak berani tuh, ya. Dan akidah mengatakan, ya, akidah kita mengatakan bahwa tidak boleh kita memastikan siapapun masuk surga. Ya. Kalau secara teori, tidak juga Nabi, ini teori nih. Ya. Tetapi secara dalil, nah, Nabi Muhammad banyak menceritakan tentang surga, dan dia pertama orang yang masuk surga dan lain sebagainya. Secara praktik, secara kenyataan. Nah, selain itu, wala teori, wala praktis. Ya, tidak. Kita tidak boleh mengatakan, meskipun itu wali kutub, pasti. Akidah tidak boleh mengatakan begitu. Karena itu hak prerogatif Allah. Anda jangan jadi Allah lah, begitu. Ya, Anda hamba saja, ngapain meyakin-yakinkan. Itu adab. Adab fil aqidah. Enggak boleh kita mengatakan, wah rasanya wali ini pasti udah dia di surga. Itu pertanda goblok gitu. Ya, tidak paham tentang ilmu agama dan akidah agama. Ya, itu akidah. Karena wali yang kita yakinkan pasti masuk surga, dia itu jungkir balik agar dia tidak maksiat, agar dia dekat dengan Allah. Kita ya, tiba-tiba, wah dia mah pasti dah wali gitu. Tidak boleh. Lidah itu ngomong begitu tidak boleh. Ya, itu. Kenapa? Karena masuk surga itu bukan karena amal, bukan karena dia wali, bukan karena dia makrifat, bukan. Karena Allah ingin masukin surga, selesai. Jadi kalau kita pergi ke ranah itu kurang ajar. Itu adab. Ya. Adabu fil aqidah. Tidak. Ya. Kita dengan kesederhanaan kita, alias kegoblogan kita, wah pasti dah. Ya. Siapa yang boleh memastikan? Meskipun kita misalnya atau yang berilmu membaca, ada tuh ciri-ciri masuk surga misalnya di wali pulan, ya, atau di orang soleh pulan, tapi tidak boleh. Wong ya. Nabi mengatakan ya, bahwa tidak ada orang yang masuk surga karena amal. Ya. Engkau juga ya Rasulullah, aku juga. Kan teorinya tuh. Tetapi ya, Allah telah merahmati aku. Nah ini kenyataannya begitu. Itu adab Nabi itu. Nabi yang mengatakan dengan adab begitu. Enggak ada amal masukin surga. Oh iya, engkau juga. Aku pun tidak. Tetapi, nah, kita enggak tahu kan rahmat itu. Kalau Nabi memang jelmaan rahmat. Taib. Fa'ammal ladzina gharrathumul hayatud dunya fahumul ladzina qalu an-naqdu khairun minan nasi'ah. Nah, ini yang mengatakan bahwa orang
Taib. Adapun orang yang tertipu oleh kehidupan dunia, mereka mengatakan bahwa an-naqdu khairun minan nasiah. Ya. Naqd itu kan kontan. Iya kan? Naqdan. Orang nikah itu kan halan naqdan. Nasiah itu tangguh. Artinya yang kontan itu lebih baik daripada yang ditangguh. Apa yang kontan? Maksud dia bahwa hidup di dunia ini kan kontan, bahagia di sini. Akhirat mah belum tentu. Jadi kita dunia aja yang kita pikirin, jangan mikirin akhirat. Itu terpedaya oleh dunia. Ya. Istilahnya adalah an-naqdu khairun minan nasiah. Yang kontan itu lebih baik daripada yang apa lawannya kontan? Tangguh, ya. Lawannya kontan apa? Utang. Ya, maksudnya ada yang dibayar sekarang, ada yang dibayar nanti, gitu maksudnya. Kontan maka ditangguh. Artinya kebahagiaan di dunia ini dulu, lu jangan mikirin akhirat. Ya. Hidup ini cuma sekali. Ambil kesempatan dengan baik itu untuk maksiat, untuk kenikmatan. Di akhirat nanti itu mah urusannya. Itu adalah orang yang terpedaya dengan dunia. Kehidupan orang yang tidak ada akidah, agama, tidak punya perhitungan akhirat, begitu. Karena agama mengatakan walal akhiratu khairun khairul laka minal ula, bahwasanya akhirat itu lebih baik daripada dunia. Maka yang di dunia yang gak dapat-dapat, berarti itu di akhirat dibagi. Kudunya ma umat Islam gak usah sedih. Pengen, gak dapat, alhamdulillah. Berarti di akhirat jadi udah. Ini memang kayak ngerutu. Ya. Ngerutu sama laki. Jangan. Laki gitu, pengen kawin lagi. Misalnya terus gak berani. Gak tercapai. Itu berarti push, di akhirat gue dapat midadari, gitu kudunya. Jangan segala nyalain bini. At bini gue sih gak takut sama gue, katanya gitu. Ya bukan bini gue gak takut sama gue yang takut sama bini. Ya perumpamaannya begitu. Apa saja yang di sini gak dapat, berarti di dunia. Coba begini, keinginan timbul dari mana datangnya? Siapa yang menginspirasi, mengilhami timbulnya keinginan? Dari Allah. Ya secara jujur, dulu saya nggak kepikir tuh punya bini lagi lah gitu ya. Nggak kepengen, nggak kepikir, bahkan mandang jelek lah. Wah itu menyakitin. Tiba-tiba datang. Lah saya bilang, marah. Lah ini dari mana emang ini? Lah nggak ngehayal, nggak mikir, coba dari mana ini? Ya. Coba kali ditunda dulu, tunda. Ini makin kencang kan, kata saya gitu. Ini dari mana? Dari Allah. Ya, coba aja kita lihat, ada nggak? Lah iya, ada nggak jodohnya? Ada ternyata. Kan, makanya kan orang sufi bilang, keperluan itu, kebutuhan itu adalah utusan yang dikirim oleh Allah memberitahu bahwa Allah akan memberi. Karena orang ya, punya keperluan dan itu Allah yang mengilhaminya. Adapun kapan ngasihnya itu juga dari Allah juga, jangan dari kita. Ya. Kita perlu 10 juta. Itu utusan yang ngomong begitu tuh. Berupa apa? Berupa bini hamil, anak sekolah lah, kan itu Allah takdirnya. Lu mah udah malu hamil, lu lagi segala bayaran kan gitu. Ih kata kita, padahal kan itu memang Allah mau beri. Kita hitung-hitung. Wah habis 10 juta mah ini. Ya Allah 10 juta aja, ya Allah gak banyak-banyak. Nah jangan begitu. Siapa tahu Allah ngasihnya 20 juta, kan gitu.
Nah, ini mereka memandangnya begitu. Adapun enggak dapat apa yang diperlukan, berarti ya, takdirnya kita hidup melakukan ini cuma segitu-gitunya. Kan masih ada kepengen kita tuh nyangkut, enggak? Mereka, ya Allah, kan engkau yang nyampein keinginan. Engkau juga ternyata yang ngasihnya segini. Tapi bukan duduk doang, untuk usaha kita. Gitu. Usaha. Engkau yang ngasih ini. Nah, disitulah akidah. Berarti di akhirat ada sisanya. Sisanya juga bukan hitungan dunia. Tuh, kudunya menggembira apapun yang enggak kita inginkan enggak terkabul. Termasuk bujang yang pengen kawin belum jodoh juga sampai mati. Allahu Akbar. Berebut itu bidadari itu. Dapetin bujang coba di akhirat. Berebut. Ya. Termasuk perempuan juga sama. Ini semua penafsiran ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang ya, surga, takdir dan lain sebagainya. Taib. Walazatul dunya yaqinun walazatul akhirati syakkun, itu menurut mereka. Kenikmatan dunia kan pasti yakin. Kalau ke akhirat enggak tahu. Masuk surga apa kagak belum tahu. Belum ada yang pergi ke sono kan kata-kata mereka. Ya. Ini namanya tertipu. Kalau kita orang akhir, orang mukmin, ya, meskipun enggak pergi ke sono tapi yakin akhirat itu lebih hebat. Nah kan orang-orang kafir kan kalau ngomong surga, 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 emang pernah ke sono apa? Itu namanya maghrur di dunia. Sedangkan akhirat itu adalah termasuk bagian yang kita imani, yang gaib. Wallazina yu'minuna bil ghaib, termasuk akhirat. Wa hadza qiyasun fasidun wa la yatrukul yaqina bisyak, jangan ninggalin yang yakin karena yang ragu. Udah nikmatin kelapa muda kupas-kupasin kan begitu katanya. Kelapa tua tinggal batokah. Mumpung muda puas-puasin. Udah tua tinggal apa tuh? Tinggal bongkoknya ya. Nah ini adalah analogi setan. Kalau maksudnya adalah dia menafikan akhirat, perbuatan baik. Dia ingin senang-senang maksiat di dunia, menikmati nikmat dunia. Ini namanya tertipu oleh dunia. Kan banyak ungkapan-ungkapan setan. Oh, mumpung muda lah jadi. Udah gede loh. Dan itu setan tuh nyuruh maksiat. Wa huwa qiyasu iblis, hadza qiyasun fasid, ini adalah analogi yang rusak. Dan ini adalah qiyasu iblis la'anahullahu ta'ala, qiyas iblis yang dilaknat fi kaulihi. Lihat iblis apa perkataannya? Ana khairun minhu, saya lebih baik dari Adam. Fadhanna annal khairiyah bin nasab, dia menyangka bahwa kebaikan itu ada dalam nasab, ya, penisbatan itu juga maghrur. Ini dunia nih, harta dunia, nasab dunia, kedudukan dunia, semua dunia. Baik itu kedudukan apa? Lurah, camat, bupati, presiden, DPR, ustad, kiai, ajengan, semua itu dunia. Wa ilaju hadzal ghururi syai'an. Obat gurur ini ada dua. Imma bitasdiqin, dengan tasdik wahual iman. Wa imma biburhanin, yang kedua dengan burhan yaitu dalil. Amma tasdik. Tasdik itu apa?
fahuwa an yusaddiqallaha, dia meyakini Allah. Bi qawlihi, dalam firman-Nya, wa ma indallahi khairu wa abqa, apa yang di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal di akhirat. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kehidupan dunia ini hanyalah mata itu apa, harta yang menipu. Ya, kan menipu. Wah, cuantik banget. Pas habis 60 tahun, jelek men. Lah iya. Wah, itu mobil mewah banget. Pas beli, panting bleger pala. Ya. Tahu panting bleger. Pada puyeng kepala tuh. Bensinnya mahal, semuanya mahal, udah apaan saja lah kan enakan apaan sak ternyata. Tertipu. Wa tasdiqur rasuli sallallahu alaihi wasallam fi ma jaa bihi, dan meyakini rasul pada apa yang dibawanya. Ya, sunah-sunahnya. Dan berita-beritanya. Wa ammal burhanu, adapun dengan dalil, bahwa an ya'rifa wajha fasadi qiyasihi, burhan ini dia mengetahui sisi rusak analoginya tadi itu. Ya, anna qawlahu ad-dunya naqdun wal akhiratu nasi'ah, dunia itu adalah kontan sedangkan akhirat itu ditangguh. Yang namanya ditangguh kan belum tahu jadi apa kagak, terjadi apa kagak. Kalau dunia mendepan mata enak. Ini muqaddimatun sahihah. Ini permulaan yang benar. Wa amma qauluhun naqdun an-naqdu khairun nasiah, bahwa mahallu talbis. Nah, di sinilah tempatnya talbis. Talbis ini apa ya? Tipu daya talbis itu. Talbis itu tipu daya sebetulnya. Talbis itu, ini talbis nih, perempuan, maaf, udah peo tua lah, hidungnya pesek, matanya dekok, hitam lagi di sininya udah, ya, hidungnya pesek, dikasih dempul make up, bep, gitu, jadi kayak pipip gadis perawan, putih, ya, menclong. Cakep, hidungnya mancung, begitu dia betot semua rupanya. Nenek-nenek copot ininya. Nah, ini adalah talbis, menipu kan? Itu talbis. Dari labbasa yulabbisu talbisan. Orang yang bersolek seperti misalnya udah putih tuh, kepala udah putih, ditemin itu kan talbis, menipu, memalsu, mendandani, yang maksudnya adalah menipu, memperdaya. Ya. Kan yang boleh itu warna merah, itu pun ketika untuk perang atau di hadapan lawan gitu. Karena putih itu lambang tua, jadi supaya kelihatan gagah, jadi dimerahin supaya musuh gentar. Asalnya kan gitu. Walaisa al-amru kadzalik, padahal perkaranya bukan demikian. Dia menganggap bahwa yang ada inilah udah. Ya, kita
nikmati. Akhirat mah belum tentu. Ya. Akhirat belum tentu. Bal in kana naqdu mislan nasi'a fil miqdar wal maqsud biha khair. Wa in kana aqall minha fan nasi'a khairun minhu. Ya. Bahkan jika yang kontan itu sama dengan yang tangguh ukuran dan tujuannya, maka itu baik. Dan apalagi jika yang kontan itu ya, lebih sedikit, lebih rendah, ya, lebih kurang, lebih sedikit daripada nasi'ah, maka nasi'ah lebih baik. Coba kesenangan, kebahagiaan, kehebatan di dunia dengan akhirat. Ya. Itu. Wa ma'lum annal akhirata abadiyah wa dunya ghairu abadi. Itu aja sudah. Enggak ada nasi'ah sama apalagi lebih baik. Enggak ada. Ya. Ini analogi. Kontan itu diumpamakan dunia. Tangguh itu diumpamakan akhirat. Dianalogikan kontan coba kayak kita nih dapat duit sekarang, mau sekarang apa mau nanti? Ya kan kalau duit mah mau sekarang ya. Nah itu dunia dan akhirat dianalogikan ke situ. Paham gak? Misalnya, nah mumpung di dunia, di akhirat mah belum tentu. Kita gak tahu nih yang sekarang kita lihat kan di dunia. Loh kalau gua kasih duit sekarang apa nanti? Lah mendingan sekarang lah. Iya itu analogi ke situ. Itu analogi setan. Kalau kaitannya dengan agama. Ya, dengan kehidupan. Ya. Iya memang kalau yang kontan sama sama yang nasi'ah ya mendingan kontan kan gitu. Ya. Tetapi kalau yang kontan itu sedikit, yang ditangguh itu banyakan, maka yang ditangguh lebih baik kan gitu. Sekarang misalnya mau sekarang ya, ibu-ibu nih kata lakinya begini, lu neng kalau duit sekarang gua kasih cuma 1 juta. Kalau ntar 10 juta mauan mana tuh? Lah iya. Nah kalau yang kontan lebih kurang, maka nasi'ah lebih baik. Nah sekarang akhirat, kebahagiaan akhirat sama kebahagiaan dunia lebih abadi mana? Lebih banyak mana? Berarti kudu tahan di dunia susah. Nah namun itu kita tertipu oleh dunia, kita pengennya sekarang. Sedangkan hidup sudah ditentukan oleh Allah. Bahagia kagak di dunia, di akhirat juga kagak lah kan. Gitu. Coba kan ada dalam hadis tuh, yang hamba itu yang saya sering cerita ditanya. Ya. Tuhan bertanya kepada hamba itu. Kamu percaya kalau aku tidak pernah menzalimi? Eh ya Rabbi, ya betul. Ya. Kamu dulu kan di dunia tanggal sekian hari sekian bla 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 minta ini pengen ini dalam keadaan susah dan lalu aku tidak kabulkan. Ay ya Rabbi. Tapi engkau menerima dan sabar wahai hambaku. Hari itu juga tanggal itu bulan itu tahun itu engkau ya, ternyata tidak aku kabulkan. Iya ya Rabbi. Dan engkau juga nerimanya. Hari itu disebutin beratus-ratus. Gitu. Hamba, ya Rabbi, mungkin apa ini? Kata kita cuma ditarak begini, tahu ditarak, disiksa begini, ya, ditanyain itu, tanyain, ya, disebutin semua. Ya, sekarang kau lihat itu, ya, lihat istana Allah. Untuk siapakah itu wahai Tuhanku? Untukmu. Mengingkari amal apa? Itu yang tadi aku tanya. Semua yang tidak keinginanmu yang tidak aku kabulkan ini. Coba, ini kan yang ditangguh nih. Itu akhirat bocoran ceritanya begitu. Makanya mereka orang-orang sufi disebut ulama akhirat. Karena dia selalu melihat akhirat itu lebih baik. Dan untuk pergi ke akhirat ngapain dulu? Untuk kita pergi ke akhirat pintunya apa? Lah mati.
Maka orang sufi ketika bicara mati itu bicara hidup. Kita ini mau mati, padahal dalam hati dia kita mau hidup abadi. Pintunya mati. Coba kalau anak kita lahir hidup kan, lalu kita matiin kambing agar anak kita umur panjang, karena lambang kematian itu lambang kehidupan itu mati. Nabi Ibrahim mau nyembelih Nabi Ismail, disembelih kambing, hidup Nabi Ismail. Kita kalau mau hidup mati. Ya. Kita kedengar kiai ngomong mati, mau mati, mau mati. Kemudian dia mati, bae orang hidup di dunia susah apalagi. Dia tidak mengerti bahwa justru yang dimaksud mati-mati itu adalah hidup abadi. Ya, jangan tertipu oleh dunia. Gitu maksudnya. Wa amma qauluhum, adapun perkataan mereka, ladzatud dunya yaqinun wa ladzatul akhirati syakkun, bahwa aidan batil. Kelezatan dunia itu yakin, kelezatan akhirat itu ragu, itu juga batil. Bal dzalika yaqinun indal mu'minin. Ya, bahkan yang demikian itu ya keyakinan di sisi orang mukmin. Wali yakini, wali yakinihi mudrikan. Dan keyakinan orang mukmin mempunyai mudrokan, mempunyai dua capaian. Akaduhuma al-iman wa tasdik ala wajib taqlid lil anbiya wal ulama kama yuqallidu tabibul hazik bidawa. Dan yang kedua, yang pertama ini adalah iman dan keyakinan secara mengikuti ya, para nabi dan para ulama. Sebagaimana ya, tabib yuqallidu at-tabib at-tabibu al-haziqa bidawa, sebagaimana seorang tabib ya, mengikuti orang tabib yang haziq dalam mengobati. Wal mudrakus tsani al-wahyu lil anbiya wal ilham walil awliya. Nah, mudrak artinya yang diyakininya, mudrak itu objek yang diyakininya, itu ada dua. Apa? Wahyu itu bagi nabi dan ilham bagi wali. Nabi diwahyukan. Nah, ini kan yang dicapai oleh keyakinannya. Objek yang diyakininya adalah wahyu itu. Kalau aulia, ilham. Ya. Inspirasi yang Allah berikan kepada seorang aulia. Wala tazunnu anna ma'rifatan nabi li umuril akhirah wa li umurid dunya taqlidun li Jibril alaihi salam. Dan kita tidak yakin bahwa ma'rifat nabi kepada perkara akhirat dan dunia itu taklid kepada Jibril, tidak. Fa inna taqlida laisa bi ma'rifatin sahihah. Karena apa? Taklid bukan ma'rifat yang benar. Kalau kita orang mukmin, memang iman dan yakin kita, tasdik kita itu mengikuti taklid kepada para nabi dan para ulama. Adapun nabi-nabi tidak taklid kepada siapapun. Ya, wa nabi sallallahu alaihi wasallam hasyahullahu min dzalik. Dan nabi jauh dari taklid. Bal qadin kasyafati badil bal qad in kasyafat lahu al asya'u, bahkan sesuatu telah tersingkap hakikatnya ya, bagi para nabi itu. Wa syahadaha bi nuril basirah, dan nabi menyaksikannya dengan cahaya mata batinnya itu. Kama syahadal mahsusat ya, bil aini zahir, sebagaimana dia melihat yang mahsus ini, yang diindra dengan mata yang zahir. Ya, itu namanya terpedaya oleh dunia ya, orang yang kafir.
Kafir itu adalah satu sifat orang yang tertutup dari Allah. Dia enggak mendapat wahyu, enggak dapat ilham, enggak mendapat paham, enggak mendapat hidayah untuk mengetahui Allah. Sedangkan fitrah manusia cenderung meyakini adanya Tuhan, tetapi dia tidak mendapat bimbingan, hidayah, penjelasan seperti yang dikatakan para nabi, para wali, para ulama tentang Allah, dia tidak dapat itu. Maka akhirnya terpedaya. Kan ada yang Tuhannya batu misalnya. Aneh ngelihat kita. Lu ngapain sujud gitu. Tuhannya enggak ada. Kalau gua mah ada. Itu terpedaya dengan Tuhan. Faslun wal mu'minuna bi alsinatihim wa aqaidihim idza dayau awamirallahi taala wa hiyal a'malus shalihah. Wa tadannasu bisyahawat wa hum musyarikunal kufara fi hadzal gurur. Kan ternyata rupanya yang ngomong mumpung di sini akhirat mah belum tentu, bukan orang kafir juga. Orang-orang yang mukmin pun rupanya punya kecenderungan yang sama, ketertipuan yang sama. Tanda orang yang enggak nerima di dunia ini dengan segala ketentuan Allah dan sama sekali tidak punya iman kepada akhirat, tidak punya prediksi kepada akhirat, itu termasuk tertipu. Termasuk orang yang beramal enggak ada akhirat sama sekali, itu juga tertipu. Berbuat baik pengen dibayar kontan sekarang, itu tertipu, padahal dicalengin di akhirat. Coba dunia menipu. Iya, kalau kita, kalau orang percaya sama surga saja, wah gak bakal tidur dah. Iya, berbuat sesuatu yang akan mendapat balasan di surga, gua berhenti, karena dia percaya balasannya ya Allah. Tapi ada motivasi akhirat. Coba Nabi berkata begini, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Orang yang percaya kepada Allah dan surga, diam. Atau berkata baik atau diam. Perempuan kalau udah pengen ngomong sama laki, bisa diam. Kalau tahu surga, berarti kan kurang kelihatan itu. Padahal di surga tuh yakin. Tapi kurang apa namanya? Ya kurang iman. Anda ketertipuan oleh dunia. Coba di zaman sahabat, ini perempuan di zaman salaf dulu. Begitu pergi perang, ditinggal tuh perempuan, istri-istri itu. Orang-orang kafir yang munafik menggoda. Laki lu pergi perang ya, dewe kan pok. Wah pok, kalau saya mah tinggal pergi begitu, nolak. Pas pulang mati lagi, makannya supaya ngurus lu, mana punya anak. Mending rumahnya bagus, katanya gitu. Makan juga susah. Kan harus pakai diizinin itu lah terus gitu. Kan orang-orang munafik itu orang-orang kafir yang orang-orang kafir yang munafik yang masuk ke dalam
jamaah Islamnya, jamaah umat Nabi, ya, untuk pura-pura Islam, sebetulnya untuk ngegembosin dari dalam, ya, akidah mereka. Kalau udah Nabi mau iklankan perang, kagak datang itu ke masjid. Ke masjid Nabi artinya ke majelisnya. Wah, et perang dah katanya gitu. Nah, kalau udah perang pergi terbalik lagi. Ya kan dalam kisah-kisahnya begitu. Ngegembosin perempuan. Apa kata perempuan para salaf itu? Ya, laki saya cuma memberi makan, tapi yang memberi rezeki Allah. Yang memberi makan boleh mati, tetapi yang memberi rezeki hayyun la yamut. Itu kan akhirat tuh. Sahabat kena perang waktu itu kalah bertubi-tubi, lemes. Dan Nabi mendapatkan perintah perang lagi. Melihat sahabat udah begini aja. Ya. Itu terpaksa Rasulullah dengan segala apa namanya? Ya Nabi kan boleh melakukan mukjizat. Maka Nabi mengatakan kepada sahabatnya, ya, angkat kepalamu. Begitu dilihat itu indah, melihat indahnya surga, itu langsung ngajleng ke atas kudanya dan perang. Kita jangan ngomong kita kalau begitu mah kali. Enggak, kalau nafsunya tinggi mah enggak. Coba orang di Aceh kena tsunami kan. Orang ada yang melihat dahsyatnya tsunami itu sampai bikin sadar berbulan-bulan. Nah, setelah itu mah nafsu lupa lagi, maksiat lagi. Enggak bisa. Pengalaman hidup tidak mampu melawan nafsu, tidak. Nafsu mesti ditazkiyah. Jadi orang yang berumur enggak bisa itu dia merasa tua. Ya, bahwa gua udah lebih dulu makan garam asam. Lah ya makan garam asam mah. Ya. Ya duluan. Tapi rohani tidak. Orang misalnya umur 90 tahun. Kang minta nasihat, Kang. Hidup matang. Yang udah bagian lu, bagian lu. Yang kagak mah udah, jangan dipikirin. Itu kan dari pengalaman tuh. Karena dia udah berapa kali pengen, ternyata enggak juga. Rezeki mantar juga ada. Enggak baca kitab, tapi pengalaman. Tapi kalau ngadepin problem begitu mah tetap aja berebut lagi. Karena rohaninya enggak ada. Yang melakukan agama itu rohani. Ya. Dan ilmu itu adanya di Al-Qur'an. Makanya kata Imam Abdul Hasan, la tashabil ahdatsa walau kana ibna tis'ina sanah. Jangan meneladani bocah meskipun umurnya 90 tahun. Ada bocah 90 tahun. Emang 90 tahun mah jadi bocah lagi, giginya juga enggak ada. Akhirnya pengalaman itu tidak memberikan jaminan apa-apa. Mujahadah itu yang memberikan jaminan. Melawan hawa nafsu itu yang memberikan jaminan. Wa man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Udah itu jaminan. Yang melawan nafsunya demi kami, kata Allah, kami yang akan memberikan petunjuk ke jalan-jalan kami. Ya. Tidak.